si Bram gak pernah marah ya? Enggak, Pak Wali. Oh, enggak pernah. Wali Kota Metro ajak masyarakat budayakan literasi sejak dini, pemerintah mendorong lembaga pendidikan menelurkan generasi yang siap bersaing. Pemerintah Kota Metro menggalakkan program Ramadan Ceria dengan konsep belajar sambil bermain. Hal itu menjadi upaya pemerintah mengenalkan dan melatih anak-anak untuk berpuasa yang diisi sejumlah kegiatan positif. Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin mengajak masyarakat membudayakan literasi sedini mungkin. Dia optimistis Ramadan Ceria dapat memupuk nilai ketakwaan kepada anak dalam upaya membentuk generasi religius. Kegiatan tersebut yang berlangsung 5 kali selama Ramadan diisi kelas cerita, cerdas cermat, serta hafalan surat pendek dari tingkatan anak usia PAUD hingga TK. Ya, alhamdulillah di Ramadan ini tentu kita tidak lepas dari anak-anak kita, bagaimana pendidikan anak-anak, mengajak anak-anak tetap ceria, tetap semangat dalam menjalankan ibadah di puasa Ramadan. Sebagai juga tentu latihan kepada anak-anak kita, ya, ini tidak hanya mengisi dengan latihan puasa saja, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tentu kita harapkan kegiatan-kegiatan yang mengisi, ya, pada bulan Ramadan seperti tadarusan, ya, belajar mengaji, ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan juga mengajarkan anak. Siap, mau ditanya?